Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi laksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor MUI Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan WR Supratman Kisaran, Sumatera Utara. Turut hadir juga dalam kunjungan silaturahmi tersebut Kasat Intelkam Asahan AKP Holis Alpan dan Kasat Binmas Polres Asahan AKP D. Harahap. Dalam kata sambutannya, Kapolres Asahan memohon kepada Ketua MUI agar kehadirannya sebagai Kapolres Asahan yang baru dapat diterima dengan baik. Kapolres juga mengajak bekerja sama dengan para pengurus MUI Kabupaten Asahan untuk saling mendukung kinerja kepolisian demi terwujudnya kota Asahan yang kondusif. Dan terlebih lagi dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018, mengajak Ketua MUI untuk bekerja sama dalam memberantas narkoba dan perjudian. Hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari masyarakat secara maksimal. Kapolres Asahan juga menghimbau bila mana ditemukan permasalahan tentang peredaran gelap narkoba agar segera menghubungi kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pihak MUI pun mengatakan siap membantu kinerja Polres Asahan dan siap mendukung pilkada damai demi terwujudnya Asahan yang kondusif dan aman. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.